Manji kaya Saga nggak seneng. Kalau manji miskin Saga seneng. Oh, Manji tahu maksudnya. Karena kalau misalnya kaya, berarti Manji akan kerja terus ya. Saga nggak suka kalau Manji kerja terus. Kerja terus itu apa? Ninggalin di rumah, ninggalin Saga. Iya. Iya, makanya Saga nggak seneng lihat Manji kaya. Makanya Saga Manji miskin. Enggak, gini. Manji enggak miskin. Ya. Ya, tapi Manji akan kerja, tapi Manji kerjanya nanti kalau di rumah Manji sama Saga terus, iya. Iya. Enggak bakal diterima itu, salah. Senang kalau Manji miskin. Senang kalau Manji di rumah gitu. Senang kalau Manji di rumah tapi tidak miskin gitu. Ya. Coba ulang lagi. Bentar ya, sayang. Coba ulang lagi. Coba. Gini, bukan Saga senang kalau Manji miskin. Bilang Saga senang kalau Manji di rumah sama Saga gitu. Enggak, Saga senang kalau Manji miskin. Hei. Enggak gitu dong. Nanti kalau miskin doanya jelek dong. Itu kan minta sama Allah. Doanya anak nanti didengar loh sama Allah loh. Didengar loh itu apa? Didengar nanti sama Allah. Terus kalau misalnya nanti Manji miskin, Saga nggak bisa beli baju, nggak bisa beli ikan, nggak bisa beli makanan, gimana nanti? Nggak bisa. Enggak dong. Jangan dong. Kenapa nggak boleh? Jangan. Boleh. Emang Saga maunya Manji di rumah gitu ya? Di rumah terus selamanya, nggak naik ke mobil, nggak beli makanan. Makanannya dari Gojek. Iya. Ya Gojek ya bayar. Nggak beli makanan dari Gojek kan? Dibayar tapi nak. Oke, jadi intinya Gak beli makanan Gojek juga. Gak beli makanan. Saga kangen sama Manji ya? Saga sayang emangnya sama Manji. Kok Manji beneran miskin atau enggak? Enggak, Manji gak mau miskin. Karena kalau Manji punya uang, Manji bisa membahagiakan banyak orang. Kaya Manji atau kaya Saga? Ya nanti Manji kaya, Saga juga kaya ya. Saga sekarang belum kaya. Saga sekarang udah punya duit juga. Tapi baikkan Manji. Ya gak apa-apa dong. Ya namanya jangan anak. Iya. Gitu ya Ma. Iya gak apa-apa. Belum sampai. Jadi yang disampaikan, yang diucapkan itu belum apa, belum sesuai dengan pemikiran benar-benar. Ya kan? Asal ngomong wae ora popo. Yang jelas itu hanya bicara aja dia, ya kan? Bukan dari hatinya, dia belum tahu artinya miskin. Taunya apa yang jelas menyampaikan bahwa dia kepengen Manji di rumah terus, nungguin terus. Enggak boleh kemana-mana. Ya udah, anak-anak emang suka kayak gitu. Iya. Ya tapi pokoknya kalau lagi di rumah harus difokusin waktunya untuk anak-anak. Iya. Oh, bye.